Salam nendang nendang. Di malam ini ada Bayangkara FC yang akan menghadapi Barito Putra dalam lanjutan BRI Liga 1 Indonesia di pekan ke-22. Ini dia Bayangkara FC yang saat ini menepati klasemen kelima. Skuad yang akan diturunkan oleh Bayangkara FC. Sementara sang lawan yaitu Barito Putra saat ini menempati posisi ke-17 klasemen sementara. Ini dia skuad dari Barito Putra. Adapun head to head dari kedua tim, Ezequiel Duacel masih menjadi andalan di lini depan Bayangkara. Dari Barito ada Kahar Muzakar, ada Malis yang mengisi posisi gelandang tengah dari Bayangkara FC. Ini dia Rafael da Silva. Anderson Sales siap memberikan ancaman dari tendangan-tendangan akuratnya. Dan Bayu Pradana akan mencoba menghentikan laju-laju pemain dari Bayangkara FC tentunya. Dan untuk prediksi skor pada pertandingan kali ini, tampaknya kedua tim akan bermain saling serang dan hasil imbang satu sama untuk kedua tim.